Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semua kelas 5. Berjumpa lagi bersama Pak Tantra. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sudah siap ya anak-anak? Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Baik anak-anak, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelainan pada organ gerak aktif. Seperti kita ketahui, bahwa organ gerak aktif pada manusia adalah otot. Nah, kira-kira kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia itu apa saja ya? Mari kita pelajari. Kelainan otot yang pertama ini bernama hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini penyebabnya karena otot dilatih secara berlebihan. Ya, akibatnya ini peningkatan volume organ atau jaringan. Ya, bisa tidak diobati? Bisa dengan cara terapi akupuntur. Nah, untuk mencegah terjadinya kelainan ini, pencegahannya adalah melatih otot sewajarnya dan juga mengurangi aktivitas. Ada juga beberapa orang yang memang menginginkan memiliki massa otot yang lebih besar. Maka dari itu, mereka memilih untuk melatih otot mereka secara lebih daripada normal atau biasanya. Nah, inilah yang menjadikan mereka contohnya menjadi atlet binaraga. Itu anak-anak yang pertama tentang hipertrofi. Berikutnya ada atrofi. Nah, apa itu atrofi? Berbeda dengan tadi hipertrofi yang mana otot menjadi besar. Kebalikannya, kalau atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi dari otot yang menjadi turun. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis. Nah, penyakit polimielitis ini dapat merusak sel saraf pada otot. Karena rusaknya sel saraf pada otot, maka akan menjadikan otot menjadi mengecil, menjadi lemah, dan tentunya fungsi dari otot tersebut akan menurun. Perhatikan contoh gambarnya. Perhatikan otot yang menempel di lengan tangan atas. Yang sebelah kiri adalah otot yang normal. Dan yang sebelah kanan adalah otot yang terkena atrofi atau mengecil. Itu dia atrofi anak-anak. Berikutnya adalah stiff. Apa itu stiff? Nah, stiff atau nama lainnya adalah kaku leher. Stiff ini adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba ataupun salah gerak. Ini biasanya terjadi karena misalkan jatuh ataupun aktivitas olahraga yang boleh dibilang cukup mengagetkan ataupun tidak disengaja. Berikutnya ada kelainan otot yang namanya tetanus. Nah, apa itu tetanus? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Nah, nama bakterinya adalah Clostridium tetani. Nah, tetanus ini dapat menyebabkan otot menjadi kejang-kejang
Biasanya, infeksi dari bakteri Clostridium tetani ini terbawa ketika kita misalkan menginjak paku ataupun logam yang berkarat. Nah, logam yang berkarat tersebut akan membawa bakteri Clostridium tetani dan kalau tidak segera diobati akan menjadi sangat berbahaya. Pencegahannya hati-hati, jangan sampai kita terkena misalkan paku ataupun benda-benda logam yang berbahaya lainnya. Lalu gunakan alas kaki dan jika pun tidak tersengaja kalian terkena logam ataupun misalkan paku yang banyak karatnya, maka segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, kelainan otot selanjutnya ini yang sering kita alami bersama, namanya adalah salah bantal atau nama lainnya adalah torticollis. Torticollis adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini biasanya terjadi karena posisi tidur yang salah ataupun tidak ideal. Pencegahannya, pastikan posisi tidur kalian dengan baik. Jangan menggunakan atau menumpuk bantal terlalu tinggi karena itu akan mengakibatkan leher kita menjadi sakit atau salah bantal. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke komik lagi. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang pengertian komik, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri dari komik. Nah, menyenangkan bukan? Ciri yang pertama adalah komik hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Pastinya dalam semua komik akan ada alur cerita masing-masing. Nah, ciri yang kedua adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Proporsional artinya seimbang. Jadi, antara gambar dan teks itu tidak ada yang saling lebih besar satu sama lain. Ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri komik selanjutnya adalah biasanya bersifat kepahlawanan atau heroik. Nah, umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri selanjutnya adalah penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Nah, ciri komik yang terakhir adalah menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dan selalu pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.